kan dia pakai yang lu tuh kayak dagang God speed. Apa ini? Oh iya itu. Gak belum sih? Welcome back with me and ya yang lain di sinilah pokoknya. And we are the Earth. Oke, jadi kemarin ada nanya kan, Jess yang pasang sunroof gimana bang? Ini udah beres mobilnya. Kemarin tuh dia pasang splitter dulu. Dia custom splitter depan dan samping tambahannya dari yang kemarin pasang sunroof sama repaint. Nah gitu. Jadi ini udah beres. Kita mau tunjukin hasil akhirnya. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy. Ini sunroof, ya, yang kemarin sunroofnya bisa dibilang gede banget ya. Sunroofnya RB1. Dia gede banget, terus udah berhasil dipasang ya. Tulangnya juga berhasil. Ini kalau boleh dilihat jaraknya tuh kayak dikit banget gitu loh, sama orang masang rektop, pasang panoramik aja kayak lebih dikit ini sih. Jadi udah berhasil, bisa dilihat juga dari dalamnya ya, sabuat sunroof bagus. Nah kan udah ya gitulah dia, terus plafonnya dibikin hitam sweat gitu, rapi banget, gue suka sih. Terus yang mau lihat buka tutup sunroofnya langsung aja nih, ini dia kunci udah custom. Jadi sunroof itu dia gini ya. Ini ada tombolnya di sini. Pasti gelap sih di kamera. Nah, kita langsung lihat nih. Ini dia nutup. Buka dia keluar dulu baru ke belakang. So, terus enaknya pakai OEM ya. Udah ada windbreaker-nya juga, jadi angin tuh gak langsung masuk ke dalam mobil, tapi dia ada terpaannya dulu gitu. Ada windbreaker lah pokoknya, jadi kayak spoiler, expander, bisa cek di Earth Industry atau Earth Gear Sensor. Ada dua versi. Nah, kalau ini windbreaker-nya kayak gini. Jadi angin tuh masuknya diseleksi gitu loh. Mana angin yang jelek, mana angin yang bagus, diseleksi sama dia nih. Oh, enggak ya? Ya gitu lah pokoknya. Oke, jadi udah berhasil. Rapi banget masangnya segala. Terus sebenarnya Nijes kan projectnya awalnya facelift ya. Facelift dia lampu depan ganti, dia pakai copotan sih makanya kurang rapi gitu. Kita mau benerin dulu. Ini nanti kita amplasin lagi, kita rapihin semua. Terus kayak emblem dia udah enggak masuk makanya kita belum pasang. Nah, bumper nih. Bumper jadi dia kan copotan tuh. Makanya kurang rapi pas lagi udah di repaint, orangnya enggak ngasih tahu kalau ini mobil tuh bumpernya udah gini. Jadi ini lagi mau kita rapiin dulu bagian ininya. Nah nanti dia rapet nih. Ini bagian dari QC nya kita, karena kita tetap detail means everything. Jadi ini kita mau rapihin. Jadi yang buat yang nonton pasti bilang kan, itu bumpernya apaan sih kok gak rapet banget. Iya bentar. Oke, terus dia grill juga ganti facelift ya. Bumper-bumpernya diganti. Nah ini splitternya nih, custom dari kita. Salah satu ya, jadi dia di jadi tadi DJI-nya dimakan, tenang kita ada dua sekarang DJI. Santai. Ada dua ya? Ada dua, DJI lagi ada dua. Oke, terus jadi ini splitternya signature-nya kita. We must never stop the way. Oke. Vlog kita ngebahas Grandis tahun 2006 ya.
Ya, yang kita di mana kita lihat di sini lagi dibongkar-bongkar lagi, guys. Iya. Hari ini benar enggak sih, Bang? Ini Jess, Jess. Iya. Oke, jadi sekalian tuh kemarin tuh anak yang ngasih giveaway long sleeve. Jadi udah ada pemenangnya ya. Pemenangnya nih kita bahas di sini tadi yang menang udah DM gua juga. Nanti langsung dikirimin long sleeve-nya. Jangan lupa foto sama bajunya udah di giveaway. Begini atau begitu ya terserah lu. Di depan mobilnya kalau enggak ada mobilnya mobil orang juga enggak apa-apa. Sip, mantap. Terus bahas Jess lagi ya. Pokoknya yang giveaway thank you udah ikutan dan lu gila sih jawabnya benar karena benar-benar belum dibocorin di manapun gitu loh si Bygone itu. Jadi gila. Hebat lah, hebat. Oke. Bahas lagi ke mobilnya. Kalau size skirt kan yang facelift enggak ada beda tuh. Jadi size skirt tetap standar, cuma tetap kita tambahin splitter lagi di samping. Splitter samping ini pada setuju nggak kalau kita bikin jadi produk massal dan dibikin universal? Jadi kalian nanti nyampe rumah gitu ya, kepanjangan, potong, hajar gitu gimana? Komen di bawah. Ini jadi ini dan ini dibikin two piece ya. Ini bisa dicopot, mau masang di sini bisa ya. Jadi bisa dipasang di mana-mana, lepas pasang ya. Biar lepas pasang punya. Nah ini dia tupis punya tupis. Jadi mau masangnya miring ke sini, miring ke sana, mau dibalik gitu bisa. Mau kayak roket bani di bawah bisa gitu. Jadi ini bawah ya bisa. Oke, mantap. Terus yang bikin ketahuan nih nggak facelift. Lampu kan udah nih paling terakhir ya. Jadi edisi terakhirnya Jess final edition sebelum jadi GK5. Nah tahun ini spoilernya kan harusnya yang udah modul yang hybrid gitu yang. Nah gitulah. Nanti ada fotonya di sini kalau kalian bingung. Nah ini masih bugan. Jadi gue kemarin ngomong ke orangnya mau nggak diganti gitu atau sekalian kita bikin custom. Ada juga kan kemarin yang nanya bang splitter Jessnya dijual atau enggak? Langsung DM aja ke kita. Kalau emang kalian mau nanti kita bikinin buat kalian. Tenang. Ini nih spoiler ya. Gimana menurut kalian ganti atau enggak ya? Soalnya ini kayak zaman kapan tuh ya? Zaman-zaman gua SMA kelas berapa ya Jess ini keluar. Pokoknya tuh pilihannya spoiler Mugen ini atau modulo yang kecil kan. Nah, jadi gua kayak udah rada bosen aja sih sama nih spoiler. Jadi gua udah saranin orangnya nanti kita tunggu terus karena ini mobilnya belum mau diambil juga dan belum dipoles. Nah, ini nih hasil catatan kita belum dipoles udah kayak gini. Gimana menurut kalian? Better than OEM nggak? Better nggak? Jadi, ini mobil udah pokoknya udah 3 kali dicat. Parah banget sih, udah tebel banget. Mudah-mudahan hasil cat dari kita ini udah bikin orangnya puas dan orangnya nggak usah repaint lagi. Oke, buat bagian buritan, bumper udah ganti facelift juga. Bumper udah ganti facelift, terus ya lampu belakang udah facelift yang final edition-nya Jess juga. Jadi lampunya tuh mirip-mirip sama Jess G8 yang hybrid ya. Jadi dia full clear gitu, cuman ada di smoke, kasih imbuhan smoke sedikit gitu. Cuman ya itu nih, orang kasihan ya kedapet bumpernya kayak gitu. Pokoknya kita rapiin semua, soalnya ini copotan semua kan. Jadi di convert dari yang jas lampunya masih gitu, jadi yang lampu begini gitu kan. Ya begitu lah, sip. Jadi G8 facelift dari non facelift gitu. Oke, jadi overall yang belum kita bahas mungkin kaki-kaki ya. Oke, untuk bagian kaki-kaki dia pelek pakai NK IS Tarmac ring 16 dibalut dengan ban Archiles 185 50 16. Nantinya ketahuan banget ya, pokoknya begitu. Ini bannya udah bagus lah ya, pas dia mitinya dapet ya kurang keluar sedikit tapi oke lah. Oke, pakai Tain S-Tech spare ya. Jadi dia ganti Tain untuk bagian per terus si apron dilepas karena kemarin gas rock terus kita gantiin plat dalamnya. Jadi udah ketutup ruang mesinnya, tenang aja. Sip. Oh ya, baut dia pakai yang merah. Gua enggak tahu merek apa. Sip. Karena merah itu? Merah itu racing. Godspeed. Itu. Oke, sorry gue tadi. Hari ini lagi rada mangmung ya. Karena gue lagi siapin banyak banget desain buat merch dari Earth Industry. Jadi kalian tungguin aja dan giveaway bakal terus-terusan ada nanti setelah merch yang lain itu keluar. Jadi tungguin terus. Jadi gue hari ini memanggung banget. Tungguin. Sip. Oke. Terus dalaman mesin juga kita udah rapiin. Tuh, sampai dalam-dalam kita cat ya. Jadi dia putihnya kembali lagi merona gitu loh.
Jadi balik putih sampai daleman situ tuh nggak kelihatan. Kita cat juga, Bor. Ya nggak? Itu cuman aki nggak kita cat. Karena kalau di cat ntar aki ngelotok gitu kan warnanya. Gitu. Sip. Oke, jadi gimana menurut kalian setelah mobil ini selesai ya? Tinggal dipoles-poles sedikit. Terus ini yang nggak rapat dirapatkan. Tinggal dihajar sedikit kasrok-kasrok begitu. Nah, gimana nih? Menurut kalian kayak kurang atau lebih? Berlebihan gitu loh. Yang pasti kurang ya kalau kata gua, karena kurang BBK, turbo, terus ini kap mesin karbon, fender karbon. Terus cuman kalau buat daily menurut gua ini udah cukup banget, jadi enggak neko-neko. Kalau kalian mau bawa cewek kalian bisa liatin bintang, bulan, segala. Bilang itu bulannya cuma setengah ya, setengah lagi di matamu bisa lah pokoknya. Oke, ini banyak-banyak bacot. Ini cukup dulu. Terus jangan lupa 5 Instagram kita ada di Earth Auto Concept, Earth Gear and Sensor, Earth Industry yang bakal banget banyak banget keluar merch baru. Earth Gear and Sensor jangan lupa juga dilihat. Terus Earth Premium dan body kit kebanggaan kita Earth.Saber. 5, sip, mantap. Terus Tokopedia kita ada di Earth Auto Concept. Kayak nama YouTube kita sama sih. Jadi kayak nama Instagram yang pertama tadi gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih ya, yang pasti ini gue masih mau ngomporin nih orang buat lebih gila lagi. Jadi kontennya nggak kurang gitu, supaya minta konten juga lah ke dia gitu kan. Pokoknya masih banyak banget yang mau dilakuin di sini mobil. Jadi thank you for watching and see you in the next video. Sudana, we'll never be alone. Sudana.